Niatan untuk segera berhenti bergoyang di atas panggung rupanya telah dipikirkan masak-masak oleh pedangdut Dewi Muri Agung atau Dewi Persik. DPI Sapana kerapnya sudah tak sabar ingin bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal itu didasari ketika ia berada di puncak popularitas, namun mantan istri Saiful Jamil ini masih tetap saja merasakan kesepian dan jenuh. Bahkan DP pun telah siap jika dalam waktu dekat sang kekasih yang hingga kini masih dirahasiakan identitasnya itu melamar pemilik goyang gergaji tersebut. Seperti apa keseriusan DP untuk menanggalkan busana keartisannya yang hingga kini masih di atas awan? Lantas bagaimana ungkapan hati DP terkait rencananya itu saat ditemui tim liputan KIS usai mengisi acara The Terong semalam? Enak jadi ibu rumah tangga lah, Babe. Kalau kayak gini kan kerja dari pagi sampai pagi, goyang-goyang liu-liu, ya kan? Ya pokoknya disambung doa, karena setiap orang pasti kepingin menikah, kepingin rame-rame diundang teman-teman, insya Allah lah. Semoga teman-teman juga kalau sudah waktunya saya pasti undang lah teman-teman. Semua untuk berbahagia bersama. Tapi kalau misalkan yang gosip-gosip sudah lah, udah pensiun lah deh. Sambung doanya lebih cepat, lebih baik, nikah kan ibadah. Bener gak, Babe? Perubahannya di Persik gimana? Karena kan semua berkat laki-laki, intinya kan kita perempuan hanya jadi makmum aja. Kalau misalkan imamnya gak belok-belok ya pasti insya Allah wanitanya juga gak belok-belok ya, Mbak. Kalau misalkan lakinya belok-belok ya wanitanya juga liu-liu, juga bingung mau jalan kemana.